Ini yang ngetag gila banyak banget nih, kalian lihat ya. Ini gua scroll pelan-pelan nih, lihat di sini. Lihat. Lihat. Benar-benar nempel ini yang ngetag tuh nempel, guys. Oke, Neng Asa. What's up bro? Yo what's up? Scap, swadikap. Apa kau sekalian para swadiker? Semoga kalian video gue sering kesehatan, sering kenyamanan, dan saya berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, balik lagi di segmen yang paling gue tunggu-tunggu, paling gue suka, dan pastinya paling gue nantikan. Apalagi kalau bukan di ente kali, nonton TikTok kali. Yang kenceng geng, tahan dulu makan seblak ya, teriak kali dulu, oke? 1, 2, 3 kali. Udah siap, Indomie goreng, Indomie rebus, seblak udah siap, oke? Siap ya. Oke guys, balik lagi di segmen NT. Kali ini adalah NT edisi Funny Moment, dimana gue bakal nonton video-video yang udah kalian tag di TikTok gue, video-video Funny Moment. Jadi biar kita gak usah banyak cancing-cincang-cung, langsung aja kita nonton TikTok. Oke guys, video pertama kita hari ini dari Liam. Nama TikToknya L-I-A-M. Caption dari dia, Bang, @KevinMKF, ini adalah hidden rapper dari YG. Lucu banget, ngakak. Emot ketawa dua kali, siapa ini? Hidden rapper YG. Udah pasti harusnya ada Asahi ya kalau hidden rapper YG. Coba kita tengok dulu video dari Liam ya guys ya, video pertama kita hari ini. Rami. Ada Rami, ada Cikita, ada Asahi. Hah? Ada Neng Rose. Oke, oke, ulang. Bentar guys. Rami kenapa nih? Hah? Kenapa? Bisa gak bibirnya gak usah begini? Kalau nge-rap tuh gak usah kayak bisa biasa aja gak? Sep, ha? Lu lihat guys, mukanya nyebelin banget. Enggak, gue gak ketawa, tenang. Lu jangan ketawa. Gue ini lagi nahan tawa, lu jangan ketawa, soy. Kalau ini gemoy. Kangen Neng Rose. Tapi gue tanpa gue sadari ya guys, ini mereka rambutnya sama loh guys, warnanya guys. Blonde semua ya gak sih? Coba-coba ulang pas Rami Cikita. Kalau Rami ada gerakan tambahan ya begini ya. Ini. Ah bentar, gue tahu nih suara ketawa siapa. Pas di Cikita suara ketawanya Asa nih guys, dengerin. Itu sudah ketawanya Asa tuh. Aduh, ya Allah. Boleh nggak? Ini beneran jadi hidden aja. Hidden rapper YG aja. Udah, jadi hidden aja ya. Jangan dikasih tunjuk ya. thank you Liam ya. Video pertama hari ini lumayan lucu. Oke, next dari Jonel. J-O-N-E-L. J sama N-nya gede nama TikTok ya. Caption dari dia, @KevinMKF. Bang, nggak mau ketawa sendiri. Dua kali. Terus emot. Apa nih Jonel? Gak mau ketawa sendiri berarti udah pasti video lucu guys. Tapi kita lihat dulu video lucu siapa ini. Oke, okay, Treasure Core. Baru berapa detik? Wah, baru 5 detik sudah sangat gong ya lucunya. Nggak toh, sebenarnya lebih bener kalau lu turunin mic-nya. Bukan lu angkat Hyunsuk-nya. Adek gue emang agak lain guys. Prinsip hidup dia, kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang? Itu emang prinsip Naruto guys ya. Kenapa lu menistai muka sendiri anjing, Jihoon? Kenapa ya gue sekarang setiap ada video lucu kayak berusaha nahan ketawa gitu? Ini gara-gara konten TNTL nih guys. Sumpah,
sekarang kayak refleks gue setiap nonton video lucu tuh kayak nahan ketawa gitu. Ini gara-gara kalian nih semua nih yang pada minta segmen Treno to Laugh nih. Sumpah aneh banget anjir. Kan harusnya ketawa-ketawa aja ya. Tuh kan jadi nahan ketawa kan gue aneh banget gak sih? Gue udah nonton itu dua kali masih lucu aja. Kenapa nih? Robek. Eh, gue belum nonton sumpah yang video ini nih. Gue belum nonton full ya guys. Sumpah. Nih, kita kan setiap hari Jumat kan gue selalu live ya. Bareng kalian tuh live Nobar Timap di channel streaming gue. Nih, belum nyampe-nyampe nih. Episode berapa sih nih? Tuh kayak lucu banget tuh episode itu tuh. Tuh, lu mah bener-bener kadang tuh. Nggak ada filter-filternya kalau ngomong. Bunyi apa itu, Cok? Apa sih, ya Allah? Lu kenapa sih, Trejo? Apa sih, guys? Ada orang kesandung kaki sendiri tuh gimana konsepnya? Sumpah, gue bingung banget, guys. Sumpah. Kayak gue gak ngerti, anjing. Sumpah, gue tahap yang udah kayak pengen ketawa tapi kesel banget gitu loh. Kayak, apa sih? Ada orang kesandung kaki sendiri, guys. Hah? Enggak. Ditambah suaranya, kayak suara kambing ini. Enggak, apa sih ya Allah, apa sih guys? Kenapa orang kesandung sama kaki sendiri? Lah, itu sebelah lu Jungkyu, gua gebuk. Bukan, itu Tepna. Kenapa sih? Apa sih ini, guys? Itu kan tinggal di tap doang, itu di gagangnya, kenapa? Gue udah di tahap yang lucu tapi kayak kesel gitu loh guys, mau nangis jadinya guys, sumpah guys. Kenapa sih Treasure bener dikit long, sekali aja. Ya Allah. Ih, sebelum bangkit guys. Gue dikasih tahu itu di tap kartunya di situ, kenapa tangan? Ini gondrong ya? Gondrong apa Park Jongu sih tuh? Yang terakhir. Kadang gue suka gak ngerti gitu loh guys di diri gue. Sorry ya, maaf ya. Bingung mau respon gimana guys, gak tahu deh. Oke guys, next dari Abiu. Abiu terus emot bintang nama TikToknya. Caption dari dia, @KevinFerdiansyah. Ini lucu banget. Notice aku, please bang di caps lock semua. Oke, pas banget Abiu. Ini adalah video ente funny moment karena ini video lucu. Harusnya bisa masuk. Coba kita tengok dulu video dari Abiu emot bintang. Dede orok. Kamu bisa kayak gini enggak? Dede orok. Tung alang katung. Ya Allah. Tung alang katung. Babe. Apaan sih? Itu doang kecil. Tung alang katung. Aduh. Tung alang katung. Lucu banget. Itu Mas Parita masa lucu banget. Enggak, tapi yang pertamanya nyebelin ya. Ngeliat babe ngangguk-ngangguk. Kamu bisa kayak gini enggak? Tung alang katung. Be, lu gak usah so lucu be ya. Sebel gue liatnya nih. Tung alang katung. Mbruk. Apaan sih? Itu doang kecil. Tung alang katung. Ah lucu. Lucu banget Parita. Tung alang katung. Mbruk. Lucu banget Parita guys, sumpah. Apaan sih? Ini di behind the scenes performance video kalau gak salah deh. Kecil. Tung alang katung. Aduh lucu banget, tapi yang depan enggak ya? Ibu, siapa tadi? Abiu di akhirnya, empat orang di akhir lucu tuh ya. Parita, Rami,
Asa sama Cikita. Pas di awal enggak ya, Abiu? Oke guys, next dari Mr. Yun. Mr. Titik Yun. Anjay, halo Mr. Yun. What's up bro? Caption dari dia, at Kevin Ferdiansyah. Bang, dia nih yang enriched, cute, and pretty. Apa nih maksudnya guys? Ini lucunya cute, lucunya apa nih? Lucu funny apa cute gemoy? Coba-coba, gue penasaran ini siapa? Kita tengok dulu video dari Mr. Yun ya guys ya. Ah, video-video slow-mo biasanya ini mah. Aduh, Neng Asa. Pas di depan kayak independent woman banget anjingnya. Nih. Ay, anjing. Kayak wanita-wanita karir yang sukses gitu loh. Boleh gak ini masuk ya? Mohon maaf, ini harus dimasukin nih. Soalnya yang depan beneran kayak wanita karir cantik gitu loh. Walaupun ini harusnya slow-mo nih. Wih guys, sumpah guys. Tolong langsung masuk lagu Nio ya. Bagian ini Miss Independent ya guys ya. Nih ya, coba-coba kita masukin lagu Nio Miss Independent nanti ya. Ini baru masuk editan. Gila. Wanita-wanita independen yang sukses gitu loh anjir. Depan itu loh. Ih gila, thank you loh. Sumpah tadi siapa sih yang ngetik? Oke guys, next dari Beamon. Caption dari dia, bang ini udah lucu sejak kecil. Emot ketawa dua kali. Udah lucu sejak kecil. Coba kita tonton dulu video dari Beamon guys ya. Hah? Oh. Ini ngasah ini? Aduh lucu banget gigi kelincinya. Ya Allah, sayangnya sekarang udah gak ada. Ini Neng Asa guys. Mana dia? Yang mana sih? Oh ini ya, yang baju putih ini ya? Aduh sumpah lucu banget. Oh iya itu baju putih. Aduh ponian gitu lagi. Agemoy. Ah ini udah mulai di YG. Audisi YG nih. Sumpah gemoy banget guys, sumpah gemoy banget guys. Pony. Ini kalau ini ramenya pas zaman gue tuh teman-teman SMA gue deh pony begini. Pony 2000 berapa ini ya? 2010 ya, 2011. Gemoy banget sama temen. It's aja. Sumpah lucu banget. Demi apapun lucu banget. Aduh lucu banget. Aduh. Ini mah lucu gemoy ya. Aduh anjay. Oke guys, next dari DYYY. Y-nya 3. Caption dari dia. Milih sambil merem juga gak nyesel gak sih bang? At Kevin Ferdiansyah ini. Kayak gini-gini sumpah guys. Caption-caption yang bikin gue kepo setengah mampus guys. Sumpah gue gak bisa, gue harus nonton banget ini. Gak bohong gue. Deyeye lu nge-tag gue video gini. Nanti isi komen nih. Lah bang, para lu Karina dilupain bang. Gimana Karina bang ini. Lu mah, jatohnya nih pengadu domba Deyeye. Merem, miris sambil merem gak bakal nyesel. Betul, gue setuju 1000%. Tapi lu ngeteknya gue sih seneng deh ya. Tapi ini yang nonton nih kayak telur nanti kan komen-komennya. Parah lu bang Karina gimana ini. Tapi coba kita merem ya. Jangan. Nonton dulu baru sih merem. Gisel ning-ning. Gue ning-ning deh. Aduh, Gisel deh, sumpah Gisel. Enggak, ning-ning. Ning-ning, sumpah. Ning-ning, gue ning-ning. Gisel, fix Gisel ya. Gue Gisel ya, DYY, sumpah gue Gisel. Enggak, ini gak bakal ganti nih, Gisel gue. Wih, mati. Ning-ning lah ya. Coba merem ya. Yang gue tunjuk, yang gue post itu ya, gue pilih itu ya, DYY. Nih, sebelah sini.
Nih, sebelah sini. Kanan. Milih Ningning deh. Tapi Gisel pengen Gisel, mau Gisel. Tuh, mau Gisel. Ah, udahlah. Apa, guys? Karina. Kalian gua Gisel. Deh, gua Gisel. Garina, guys. Masa enggak milih Karina? Gua Karina ya, gua Karina, guys. Senang gua Karina. Gisel deh, gua Gisel. Lu Ningning gua Gisel. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Next dari IG.2 Karunia Fitriani, I-nya dua kali. Captionnya lucu banget. @KevinFerdiansyah, bantu tag lah. Aku enggak pernah dilihat soalnya emot nangis. Terus beneran pada ngebantu tag ya. Ini kalian lihat dah. Lucu. Sorry ya Karunia nih, aku lihat nih videomu apa ini nih. Coba kita tengok guys videonya Karunia ya guys ya. Tekannya Karunia, coba apa ini guys. Oke, Asa itu siapa sebelahnya Asa itu? Kenapa manyun-manyun sih kita? Ya Allah, asik sendiri dia. Lah, asik sendiri. Ini lagi di acara apa? Lah. Gemoy gini. Inilah guys. Kalau masih kecil udah kerja begini guys. Punya dunia sendiri dia. Ini pasti di imajinasinya dia lagi nonton Cocomelon ini. Memang susah guys. Umur tidak bisa bohong. Adik kecil. Gue tadi salfok di Asa, tiba-tiba di belakangnya manyun-manyun kan cikitanya. Aduh, melet dia lagi. Gemoy amat. Cikita abis kerja pulang bobot ya. Cuci kaki, cuci tangan ya. Bobot ya. thank you. Oke, guys. Next ini. Wow. Pas gue lagi scroll beberapa video. Ini beneran nempel semua guys. Tekannya guys. Dan gue pas buka videonya. Wah. Ini yang ngetek gila banyak banget nih, kalian lihat ya. Ini gue scroll pelan-pelan nih, lihat di sini. Lihat. Lihat. Bener-bener nempel, ini yang ngetek tuh nempel guys. Beneran rapet banget tuh. Ngetek gue semua, bahkan top komennya aja lu lihat tuh. Buset. Bro. Ini video apa bro? Gila. Coba guys, coba-coba ini kita lihat dulu ini video apa guys. Oke, Neng. Neng Asa. Ini kursi baru di servis guys. Pengen gua ntar rusak lagi. Minimal info bro. Ini video apa bro? Jangan begini. Gua gak. Gua tadi belum lihat. Gue belum lihat full. Ntar, gue persiapkan diri gue dulu ya, telur kalian ya. Gak ada kalian info-info ke gue sekarang ya. Kenapa tiba-tiba video Neng Asa? Mau jadi biduan NT kedua dari Baby Monster kah ini? Asa, ini beneran kamu? Gua gak bisa guys, sumpah gua gak bisa. Sumpah gak. Coba gue gak bisa guys. Gak bisa guys. Sorry bat, gak bisa ini. Ini mental gue belum siap bro. Ini edisi funny moment, lu kasih gue videonya langsung ultimate gini. Ya, videonya video biduan yang Asa pula. Gak bisa ini, otak gue tidak mencerna. Ya, tolong nanti di episode selanjutnya. Gue persiapkan mental gue dulu. Enggak, ini gak bisa guys, belum siap saya. Santai Vin, reset otakmu. Anggap ini tidak terjadi ya.
tadi ada apa ya guys? Aku seperti lupa ingatan 5 menit gitu. Kayak 5 menit ke belakang tadi tuh otakku di reset gitu loh. Ada apa tadi? Gak ada apa-apa kan? Oke, okay, next dari LYNN atau Lin. Caption dari dia, at Kevin Ferdiansyah. Bang, lihat bang, berasa lagi di kebun binatang. Emot nangis 2 kali. Perilaku liar terdeteksi. Ya kan, treasure. Ini poster King Kong nih. Tahu gue. Inilah guys yang tidak diketahui oleh Teume ya. Kenapa Teume itu disebut badut termasuk gua ya yang udah nonton video ini juga. Tanpa kita sadari kita nih memang kocak. Udah dikasih spoiler nih lihat sama Paji ya. Paji memperagakan apa? King Kong. Ini adalah spoiler. Kita aja memang badut. Kita tidak sadar gitu. Kita terlalu terhipnotis oleh kelucuan treasure. Lihat, nggak cuman King Kong ya, ada gajah. Ini tuh apa? Apa hewan begini? Hewan tepuk tangan, burung. Ah, ini burung. Berarti abis ini ada burung ya. Abis King Kong nih, ada comeback burung. Sama gajah. Karena gajahnya ini sangat di spotlight ya. Atau mungkin kebun binatang, karena ini menggambarkan zoo ya. Dan ada terakhir mungkin comeback nih, spoiler dari Haruto nih ya. Tyrannosaurus ya, T-Rex. Oke guys, next ini banyak banget ya yang ngetek gila bro. Jajar begini nih, kalian lihat sendirilah ya. Ini yang gue baca tadi, ada yang ngetek captionnya Bang Trejo sama Bemon jadi India. Jadi India tuh apa sih maksudnya? Hah? Yang bikin gue sebel tuh tau gak apa? Mirip banget. Lihat gerakannya ya. Sama pas Partrora nyanyi nih. Kenapa pas... Sumpah, gue gak bisa bayangin kalau Parita nyanyi India, sumpah. Ini ceritanya tadi kajol, ini kesarukan gitu masuk ya. Ayon! Apa sih? Gue gak mau bayangin anjing. Sumpah otak gue mengimajinasikan anjing guys. Apa sih? Ini siapa sih? Yang edit kurang ajar banget guys. Apa? Ayonnya lu lihat. Aduh. Ini apa sih guys? Gue banyak-banyak istighfar aja sih, sumpah guys sama kalian nih. Bona-bonanya kok mirip ya? Dance-nya. Wah, sumpah yang edit jago guys. Gak tau lah guys. Gue capek. Gue capek banget guys. Nge-stand grup yang... di beginiin terus konten-kontennya bisa nggak yang normal-normal aja gitu loh yang gue stand grupnya nggak bisa ya nggak bisa ya emang udah dari sana ya settingannya ya guys ya. Duh bingung lah guys nggak tahu lah. Oke jadi seperti itu aja ente edisi Fani momen hari ini walaupun ada beberapa nyelip edisi slow mo ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngetek. Kalau kalian mau ngetek video-video lucu atau video-video slow mo silakan kalian tag di TikTok gua @kevinferdiansyah atau @kevinmkf itu sebenarnya sama tapi bisa di tag dua aja tuh nggak tahu TikTok aneh ya guys ya. Dan gua nggak pernah bosan buat ngucapin thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah nonton video ente atau segmen ente udah support dan udah ngetek video juga di TikTok. Thank you banget gitu aja dari gua kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.